Yo, halo rek, di video kali ini gua bakalan ngadain challenge berhadiah lagi yang hadiahnya patung naga. Damn, what is that, bro? Tapi sebelumnya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subrek, subrek dulu enggak sih? Sama ini nih, follow akun TikTok gua yang ini ya. Habis itu, ya udah sih, itu aja. Oke, karena jauh-jauh sekarang itu lagi ulang tahun yang ke-12, ya sebenarnya udah lewat sih. Maka tema challenge berhadiah kali ini adalah challenge berhadiah khusus TH12. Jadi siapapun yang bisa meratakan best TH12 gua tercepat, dialah pemenangnya. Dan untuk kategori pemenang ini gua bagi menjadi dua ya. Enggak bisa kan orang dua. Di antaranya, satu, juara satu serangan tercepat menggunakan combo atau gear fireball. 2. Juara 2 serangan tercepat menggunakan gear atau combo fireball. Dan ketiga, juara 1 serangan tercepat tanpa menggunakan gear fireball. Nah, nanti itu kalian sebagai TH12 cukup ratain salah satu base gua menggunakan salah satu combo. Terserah lu mau pakai fireball ya, silakan, enggak mau ya enggak apa-apa sih. Oh ya, untuk bentuk base yang kalian hadapi itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. Di sini nanti ada 3 base. Nanti itu kalian bakalan diacak untuk penentuan base-nya. Jadi gua nanti bakalan acak base-nya menggunakan roda berputar kayak gini ya. Dan ini gua bakalan terapin untuk setiap peserta ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk ketentuan umumnya ya. Di antaranya ada 1. Kontestan adalah TH12. Di sini yang punya banyak akun hanya diperbolehkan ikut satu akun saja ya. Supaya apa bang? Supaya tidak terjadi kecurangan. Kedua, untuk kontestan nanti gua batasin antara 15 sampai 20 peserta dulu ya, supaya ya nggak kebanyakan mas bro. Tiga, untuk pasukan dan spell yang di-ban ini lumayan banyak lungap. Di antaranya ada 1, pasukan witches dan super witches. Kedua, naga biasa, naga biru, naga super. Nah, itu semuanya gua ban kecuali naga ini ya, bayi kodok ini lah, apa namanya, baby dragon. Kemudian yang ketiga, semua pasukan event Halloween, mampus nah gue merongos nggak iso nganggo laler ijo. Dan yang terakhir, bad spell. Nah, jadi buat kalian yang menggunakan bad spell, merongos gue yo. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Untuk bantuan CC dan mesin, ini kalian bebas. Yang penting nggak ada pasukan atau spell yang di ban itu tadi ya. Okay. Kemudian untuk gear hero-nya, ya, gear hero dan ramuan itu bebas. Kalian mau pakai ya silakan, nggak mau pakai ya serah kalian sih. Kemudian keenam, cara daftarnya gimana bang? Gak tahu. Gampang banget. Kalian tinggal join aja klan gua yang ini, nanti gua ACC. Okay. Tapi ingat, slotnya terbatas ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk waktu kapan bisa daftar? Ya sekarang, kapan lagi? Intinya ketika video ini udah di-upload, ya berarti udah bisa daftar. Kemudian untuk waktu mulai challenge-nya itu kapan? Itu ada di tanggal 19 Oktober 2024 ya, tepatnya pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Okay. 7. Untuk pembagian hadiah, nanti gua DM lewat akun sosmed kalian, entah itu IG ataupun TikTok. Oke, gitu aja untuk info yang dapat gua berikan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan komen.